Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Hari ini saya akan berbicara tentang dinamo ya. Jadi buat mas-masnya, buat bapak-bapaknya yang sudah mempunyai mesin Arumanis atau belum mempunyai mesin Arumanis ya. Jadi kalau sudah mempunyai mesin Arumanis ternyata dinamonya kebakar, mau ganti dinamo, dan kebetulan dinamo Anda memakai dinamo seperti saya, Anda bisa membelinya di sini ya, di sebelah kiri HP Anda. Sebelah kiri HP Anda nanti ada keranjang, silakan diklik. Dan di sini saya memberi tutorialnya biar Anda tidak salah membeli. Jadi dinamo yang dipakai untuk membuat Arumanis itu adalah dinamo sprayer. Itu dinamo sprayer. Biasanya dinamo sprayer ini juga dipakai untuk bor, mesin bor. Jadi dia menggunakan dinamo tipe RS775. Jadi tipe dinamonya adalah RS775. Ini juga dipakai untuk dinamo sprayer. Jadi ketika Anda membeli biar nggak salah membeli ya. Karena tipe 775 itu dari lilitannya itu banyak sekali versinya, ada yang kecepatannya sedang, rendah dan tinggi. Jadi rendah, tinggi, rendah, sedang, tinggi ya. Jadi ada tiga kecepatan. Dan di sini saya sudah eksperimen dari ketiga kecepatan. Nah, yang paling cocok adalah yang di tengah-tengah. Jadi biar Anda tidak salah membeli ketika mesin dinamo Anda sama dengan mesin saya, maka dinamonya menggunakan dinamo sprayer seperti ini. Ini dinamo biasanya digunakan untuk sprayer. Sprayer itu semprot untuk tangki ya, untuk tangki semprot rumput atau untuk cuci motor. Nah, jadi ini adalah dinamo cuci motor ya. Dinamo cuci motor atau dinamo semprot rumput. Ini juga biasa digunakan untuk bor-bor, untuk ini ya, untuk bengkel-bengkel yang ada ini, apa, untuk ngencangin baut kunci-kunci itu, untuk melepas mur, memasang mur, mengencangi mur. Nah, itu ya, jadi dinamonya seperti ini atau dinamo bor. Ini jadi ketika membeli Anda jangan salah beli ya. Jadi jangan salah beli. Di sini saya berbagi pengalaman bahwa yang cocok Anda membeli dengan PSI ya. Jadi namanya PSI. Jadi cari di toko yang ada di keranjang yang saya pasang di pojok sini ya. Silakan diklik. Nanti Anda cari dinamo dengan tipe PSI-nya 100 ya. Jadi 100 sampai 120. Jadi PSI-nya itu jangan rendah dan jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, efeknya dimmer Anda nanti akan jebol ya. Dimmernya akan panas kebakar karena arus yang mengalir itu melebihi dari 5 ampere, maka dimmernya akan kebakar. Kalau terlalu rendah tipenya, misalnya Anda membeli dengan PSI 80. Jadi untuk membeli dinamo seperti ini, yang cocok untuk Arumanis itu standarnya ada di PSI-nya ya. Jadi kekuatan semprotnya. Jadi kalau tipe PSI-nya itu 80, maka hasilnya akan basah Arumanisnya karena kurang kencang. Jadi yang paling pas adalah 100 sampai 120 PSI. Kalau 160 nanti hasilnya bagus, tapi efeknya dimmer Anda akan kebakar. Jadi dimmernya nggak kuat ya, dimmernya nggak kuat. Oke. Jadi untuk membeli dinamo tipenya Anda cari yang PSI. Jadi nanti di toko yang sudah Anda klik di pojok sini, nanti Anda cari atau belilah yang PSI-nya 120 atau 100 sampai 120 ya, jangan melebihi 120. Adapun merek nanti tergantung dari kantong Anda ya. Jadi ada uang, ada harga, ada kualitas. Semakin besar uang Anda, semakin besar kualitas dinamonya tentunya. Kemudian di sini ada yang biasa saya pakai, ini merek apa ini? Marako. Merek Anda juga bisa memakainya ya. Jadi PSI-nya 100. Ini ya, di bawah sini ada tulisan PSI ya. Ini. Mana kurang? PSI-nya 100 ya, 100 PSI. 100 PSI. Kemudian saya juga biasa memakai ini STD pump ini.
Ini PSI-nya kita cari. PSI-nya sama ya, 120. Di sini ada tulisan PSI ya. Ini di jempol saya ini ada PSI 120. Jadi jangan melebihi 120 ya. Nanti dalamnya sama seperti ini. Ini dinamo RS775. Tapi kalau Anda membeli dinamo yang sudah telanjang seperti ini, ini nanti kita nggak tahu PSI-nya berapa. Jadi tipenya boleh sama RS775, tapi di situ PSI-nya berbeda-beda. Maka rekomendasi dari saya, belilah dinamo yang sudah ada sarungnya seperti ini. Jadi ada sarungnya, nanti kita bongkar ya. Ini ada di dalamnya seperti ini. Nanti kita bongkar, kita lepas, kita buang sarungnya seperti ini. Nah, jadi kita ambil dinamonya saja. Jadi untuk harga dinamo silakan Anda pilih dari harga yang paling murah sampai harga yang sesuai, menyesuaikan dengan kantong Anda ya. Jadi di sini saya sudah tidak mengambil untung lagi. Kalau Anda beli di saya, ini saya patok dengan harga 125 ya, 125. Berapapun saya belanjanya, saya menjualnya 125. Tapi ketika Anda belanja sendiri dengan cara klik keranjang yang ada di pojok sini ya. Nah, jadi bantu saya juga ya, saya memberi tahu ilmunya kepada Anda. Nah, Anda juga bantu saya ya, klik pojok di sini. Nanti banyak sekali toko yang saya pasang. Nah, di situ Anda pilih dinamo dengan PSI 100 sampai 120 ya. Jadi jangan sampai lebih, biar Anda tidak salah membeli. Nah, seperti itu. Kalau salah membeli nanti kan percuma, uangnya akan melayang, karena begitu kita salah membeli ya udah selesai. Dan ini tipe sininya tipe D ya, untuk asnya ini tipe D, jadi bukan yang bulat sempurna, dia tipenya tipe D, karena ini nanti untuk kuncian di konektornya. Oke, inilah saya kira cukup ya informasi tentang dinamo buat pemula yang ingin merakit mesinnya, atau buat Anda yang mesinnya sedang rusak, sedang mencari dinamo. Di sini tempatnya dinamo paling murah. Di mana? Di sini bro, di sini, di pojok. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah mampir di Mansurin Tutorial. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.